ilmu ni mahal, mahal sangat-sangat, dan insya-Allah pengalaman ustaz lebih daripada 5000 orang dah dapat dah ilmu ni, dan daripada amal mendapat manfaat daripadanya. Apa dia ni? Ilmu nak scan sama ada diri kita dalam ataupun sekitar kita ada gangguan jin ataupun tak ada gangguan jin. Gangguan jin yang khusus ya kepada diri kita, maksudnya sihir, khianat, ain, ataupun juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan, kita panggil dia hasad dengki orang yang orang hantar gangguan kepada kita. Dan juga boleh scan juga untuk masalah santau dan juga masalah saka. InsyaAllah tengok video ni sampai habis, dan janji dengan saya, saya Ustaz Abdullah, janji dengan ustaz, tolong jangan simpan video ni dalam handphone. Tolong sebarkan, jadikan dia sebagai satu pelaburan untuk kita dapat manfaat dunia dan akhirat nanti, insyaAllah. Janji dengan ustaz dulu ya, boleh? Okey, alhamdulillah. Nanti lepas tengok video ni terus share, okey? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kaedah dia sangat mudah. Siapa pun boleh buat. Ikut ustaz sama-sama. Letak tangan di tangan kanan di dada atas, tangan kiri di bawah. Okey, di perut, di pusat ni. Okey. Lepas dah letak, bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, selawat bismillah dan selawat 3 kali. Dan seterusnya baca apa? Baca ayat kursi. Sambil kita gerakkan badan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ulang ayat kursi tadi tu 3 kali. Okey, ulang 3 kali. Dan kalau abang kakak sekalian baca ni tiba-tiba meremang bulu roma, tiba-tiba rasa nak muntah, tiba-tiba rasa sakit kepala, tiba-tiba rasa macam sedih, tiba-tiba rasa ketakutan, tiba-tiba rasa nampak benda kelibat, tiba-tiba rasa nak keluarkan sesuatu, muntah dan sebagainya, tiba-tiba rasa ya Allah, rasa macam mari rasa perasaan marah, rasa benci, rasa tak suka, rasa tak seronok lah. Itu sebenarnya ada tanda-tanda, simptom-simptom gangguan. Sebab apa? Hujahnya kenapa? Hujahnya kerana wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran itu adalah sebagai apa? Sebagai syifa, sebagai penyembuh kepada, dan juga warahmah, dan juga rahmat. Kenapa kita dengar Al-Quran, dengar ayat kursi, tiba-tiba rasa panas, rasa sedih, rasa nak muntah? Itu tandanya benda gangguan tadi tidak selesa duduk dalam badan kita. Apa yang kita buat seterusnya? Yang kedua, teruskan buat lagi sekurang-kurangnya pada waktu pagi sekali, petang dan malam sekali, 3 kali sehari. Dan yang ketiga, ustaz syorkan dapatkan rawatan bersama dengan perawat-perawat yang kita tahu kaedah rawatannya mengikut sunnah yang betul, kaedah-kaedah rawatan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah yang betul. Tolong jangan carilah minta maaf cakap lah Tok Pawang ke Tok Bomo ke apa ke, jangan. Dapatkan rawatan yang betul, insyaAllah. Dan untuk abang kakak sekalian, ustaz ada buat ustaz ada buat group untuk anda join dan belajar cara-cara nak buat rawatan sendiri, nak scan sendiri, nak buat rawatan sendiri, nak buat rawatan rumah macam mana sendiri, dan nak pagar diri dan pagar rumah sendiri macam mana. InsyaAllah ustaz ada bantu anda semua secara percuma. Join group ustaz. Kalau group ni dah penuh, ustaz minta maaf, ustaz akan tutup group ni, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih. Sihir kita kena lawan dah, kita jangan layan dan Allah.